duduk sendiri di depan layar terang. Coding dan grafik jadi tantangan. Dengan semangat dan tekad yang kuat, belajarlah untuk tidak tak kenal penat. Kita belajar sendiri, pahami setiap baris kode. Matlab jadi teman setia dalam setiap episode. Dari matrix hingga plot, kita takkan berhenti belajar otodidak, raih mimpi dan prestasi. Function dan script satu persatu kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat tulisan simple tentang program Python, yaitu tentang Hello World. Baik, yang pertama kita akan coba tulis di jendela Python command ya teman-teman ya. Ini saya sedikit bilang, terus ini saya akan enter password. Ini kurang lebih seperti ini. Ini adalah komentar teman-teman. Jadi kalau kita kasih tanda pagar gitu kan, komentar tulis sini tanda pagar gunanya untuk komentar, boleh. Oke. Ini apa artinya teman-teman? Ini artinya tuh apa ya? Apa namanya? Itu tidak akan dieksekusi oleh Python gitu teman-teman. Jadi beda dengan kita, misalnya kita kasih misalnya G gitu ya kan, dia akan apa tuh? Kasih tanda error gitu kan? Kasih tanda error. Jadi kalau kita buat misalnya tanda pagar kemudian G, ya kan? Nah, itu cukup memberikan itu komentar. Jadi komentar itu enggak dieksekusi oleh oleh program Python gitulah. Jadi programnya itu enggak error, seperti enggak error, tapi dia termasuk komentar enggak akan dieksekusi atau dijalankan di program gitu namanya. Ya, software Python jadi di command window ini, di command-nya, sehingga ini tidak memunculkan error. Jadi kalau kita kasih tanda pagar tidak komentar, jadi apapun yang kita komentar jadi nggak akan dieksekusi, memunculkan tanda error teman-teman ya. Beda dengan yang ini, dia yang ini kita tidak kasih tanda pagar, dia akan memunculkan error gitu ya. Dan kita buat dia sama dengan 4. Oke, bisa teman-teman ya. Berarti dia itu harus kita definisikan. Oke, boleh mendefinisikan itu. Kalau kita buat dia aja berarti kan 4 gitu kan. Tapi kalau Y, kan Y belum kita definisikan, dia akan kembali error seperti tadi teman-teman, seperti semula ya. Kita akan coba ini print hello world. Jadi di sini tuh kita bahasa program juga sampai ini teman-teman ya, nggak bisa nulis hello world belum gitu ya. Ini program umum teman-temannya, hello world. Hello world. Ini ada L-nya. L-nya di bawah itu. Lupa teman-teman ya. Enter. Nah gitu teman-teman. Jadi saat kita buat print gitu ya. Ini sebenarnya kan gambaran bagi kita teman-teman semuanya. Saat kita menggunakan fungsi print ini ya kan. Nanti kita bisa kasih dalam program apapun itu ya kan. Kita bisa buat ini tulisan pesan gitu ya kan. Ini pesan saya gitu misalnya gitu, akan tampilkan ini pesan saya gitu. Atau boleh juga kita buat ini, tampilkan tulisan ini, tampilkan tulisan ini gitu. Itu kita akan tekan. Nah jadi kurang lebih seperti itu gambaran penggunaan print teman-teman. Jadi itu kita bisa menampilkan char gitu kan. Jadi kita bisa tuh
memberi keterangan lah dalam program ini tadi bisa. Jadi teman-temannya dalam seiringnya berjalan program itu bisa kita kasih keterangan, itu kan akan berbeda dengan komentar tadi teman-temannya. Kalau komentar itu nanti dia akan nggak akan muncul di komen window. Jadi misalnya kita buatkan tampilkan tulisan ini, tampil tulisan ini gitu kan, itu nggak akan dieksekusi. Jadi gitu aja, jadi terpaksa dong kode yang kita buat itu kebongkar gitu ya kan, kita tengok dari awal gitu. Jadi kita kan tidak ingin cukup apa namanya jalanan program terus beli apa namanya kita nggak perlu tahu yang di dalamnya gitu. Jadi kalau kita supaya tahu kita mesti gunakan print gitu kan, menggunakan pesan saat program dijalankan, kurang lebih seperti itu teman-teman penggunaan printnya. Jadi dari dua hal ini cukup simpel teman-teman ya pembelajaran kita tentang Python. Jadi sekarang kita akan coba yang dua ini, print dengan komentar di melalui ini teman-teman, melalui VS Code bisa disebutkan. Kemudian kita buat ini kemudian file baru teman-teman ya, file baru kita pilih, kita save .py gitu teman-teman ya. Kita buat apa namanya hello world, hello world, hello world .py ya. Nah teman-teman ya, oke. Baik, sampai di situ tapi kita akan kembali ke awal teman-teman ya. Kita kasih tanda komentar, kemudian ini tuliskan, ini tulisan, ini tulisan tersembunyi, tersembunyi ya. Kemudian kita akan buat sebelumnya itu ada buat print, oke, print, kemudian kurung, kasih dalam tanda kutip. Kemudian kita buat ini pesan, pesan saya. Oke. Sekarang kita akan save, kemudian kita akan jalankan run. Run the debugging. Kita pilih Python debugger, kemudian akan jalankan ya. Ini dia bilang ini pesan saya. Oke, teman-teman ya. Jadi di sini kita pergi kemana tadi sebelumnya? Gak ada setting teman-teman ya. Setting mana settingnya? Ini kita hapus. Oh ini ada. Ada apa ya teman-teman ya? Oh ini settingnya teman-teman ya. Ini kita enter rasanya. Hello world PG. Kalau ini gimana caranya? Kalau di sini ada caranya. Oke, di sini teman-teman kita langsung bahas saja. Ada D, karena kita di sini simpannya di D teman-teman ya. Kemudian CD, D tutorial MATLAB, kode MATLAB, kemudian ini user interpret, kemudian Python .11exe. Ini proses jalannya teman-teman ya. Dan sampai ke D tutorial MATLAB. Kode MATLAB hello world.py. Ini pesan saya. Oke, baik. Di sini teman-teman, ini kita buat tadi ada dua tulisan yang kita apa namanya? Kita buat di kode apa namanya? Di editor itu. Text editor Visual Code teman-teman. Tapi yang di sini yang muncul pesannya cuma ini aja teman-teman. Ini pesan saya ya kan, yang muncul hanya tulisan nomor dua teman-teman. Jadi ini yang saya maksud tadi, ini tulisan tersembunyi. Jadi ini bukan tulisan tersembunyi maksudnya teman-teman ya. Ini tulisan itu ya memang disembunyikan, artinya ketika program dijalankan dia nggak akan ditampilkan gitu. Tapi kalau kita buat print ya, dia sama-sama buat tulisan tapi ini apa namanya, ini ditampilkan ya, ini ditampilkan di common window. Jadi saat kita apa namanya ingin menyampaikan sesuatu dalam program, setelah program ini dijalankan tahap satu misalnya, misalnya kita pilih input gitu kan, setelah angka ini kamu masukkan angka ini, misalnya kita masuk angkanya, kita minta dia bisa misalkan print masukkan angka 1 sampai 10 gitu. Jadi kita boleh seperti itu teman-teman ya, seperti ini print, kemudian ini masukkan angka 1 sampai 10 gitu ya, masukkan angka 1 sampai 10
Oke, kita buat nonaktifnya di sini satu, kemudian di sini satu. Nah, itu sekarang kita akan save. Nah, sekarang kita akan jalankan lagi teman-teman ya. Jadi di sini akan muncul dua tulisan, ya kan? Kalau udah terlaging, nah di sini teman-teman ya. Ini pesan saya, masukkan angka 1 sampai 10. Jadi dengan begitu ada interaksi antara program dengan user gitu, dengan pengguna teman-teman. Jadi kalau kita membuat program untuk seseorang, kita bisa sampaikan pesan seperti ini, ada panduannya ya, dalam penggunaan program yang kita buat gitu teman-teman, atau kita sendiri pun gitu, yang kita buat sendiri dan kita gunakan sendiri teman-teman. Jadi ada pesan yang kita bisa buat interaksi dengan program yang sedang kita buat teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu hello world, komentar dan print yang kita pelajari pada kesempatan kali ini ada manfaatnya, silakan diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.